Assalamualaikum, halo semuanya. Kalau kita melihat langit malam hari dengan bintang-bintang yang bertaburan, pasti pikiran kita melayang kemana-mana, termasuk bertanya-tanya, ada apa di sana? Apakah ada makhluk lain yang juga berpikir hal yang sama? Yuk kita bahas 10 fakta tentang luar angkasa yang sebenarnya nggak penting, tapi tetap menarik untuk kita bahas di... Alami Duniaku, yuk! 1. Harga fantastis baju astronot. Baju astronot NASA diduga berharga 15-22 juta dolar Amerika. Tapi itu semuanya dibikin tahun 1974. Kalau sekarang bikin baru, harganya bisa sampai 150 juta dolar. Alias 2,3 triliun rupiah. Fantastis banget. Ini karena baju terdiri dari berbagai lapisan yang bisa melindungi pemakainya dari suhu super dingin dan sampai suhu super panas. Fleksibel tapi juga tahan banting. Selain itu juga ada suplai oksigen, pembuangan karbon dioksida, air minum, listrik, radio, dan sensor medis. Ini sih bukan cuma baju, tapi wahana antariksa mini. Luar angkasa itu sepi. Buat party people dan penggemar konser, gak usah ngide deh luar angkasa. Pasalnya, luar angkasa itu sepi. Bunyi membutuhkan medium untuk menghambat. Dan karena luar angkasa kondisinya hampa udara, yang berarti bunyi apapun tidak bisa sampai ke telinga kita. Eits, tapi bukan berarti gak ada bunyi ya. Contohnya, bunyi dari lubang hitam yang ditangkap dan dipublikasikan oleh NASA. Bunyi ini sudah diproses biar bisa kita dengar. 57 oktav di bawah nada C tengah, alias gak mungkin bisa kita dengar langsung. Jumlah pohon di bumi lebih banyak dibandingkan jumlah bintang di bima sakti kita. Gak nyangka kan? Menurut penelitian terakhir ada di jurnal Nature, total ada sekitar 3 triliun pohon di bumi. Kebanyakan ada di hutan hujan tropis. Sementara data terakhir dari pengamatan wahana Gaia, ia memetakan galaksi menyatakan ada sekitar 100-400 miliar bintang di galaksi bima sakti kita. 4. Hanya yang bahagia yang bisa bertahan. Kalau kamu sedih kan, biasanya nangis. Terus keluar air mata tuh. Tapi kalau di luar angkasa, air mata kita nggak akan bisa keluar. Dan mengalir turun ke bawah. Air mata bakal membentuk butiran air yang akhirnya lepas dari mata. Dan katanya sih berasa perih. Jadi astronot gak bisa nangis tuh, harus happy terus deh. 5. Sunset berwarna biru. Di Mars kita akan lihat sunset dengan warna langit kebiruan di sekeliling matahari. Beda banget sama di bumi yang berwarna kuning kemerahan. Hal ini karena debu halus yang ada di permukaan planet Mars membuat warna biru lebih terhamburkan dibandingkan dengan warna lainnya. Langit sisanya akan berwarna kuning oranye. Kotoran manusia yang ada di bulan. Misi Apollo ke bulan meninggalkan banyak sekali barang di sana, termasuk bola golf, bendera, TV, dan juga kotoran manusia. Iya, saat itu urin dan kotoran manusia dimasukkan pada kantong plastik yang berisi zat karbon. Kemudian misil dan ditaruh di dalam tempat khusus. Jumlahnya hampir 100 bungkus kotoran tertinggal di sana. Rencananya nih ya, NASA akan mengambil kembali kantong-kantong kotoran ini pada misi Artemis selanjutnya dan membawanya pulang kembali ke bumi. Kamu nanya, buat apa? Ya, buat diteliti. Apa ada mikroorganisme yang tetap bertahan hidup setelah 50 tahun di bulan? Satu-satunya roti yang mengorbit bumi. Roti adalah salah satu jenis makanan yang dilarang di misi luar angkasa karena remah-remahnya yang bisa berterbangan dan akan merusak peralatan di pesawat. Tapi astronot John Young nyelundupin sandwich dalam kantong baju luar angkasanya pada misi Gemini 3 tahun 1965 yang mengorbit bumi. Setelah digigit ternyata jadi hancur, akhirnya dimasukin kembali deh ke kantong bajunya. Sampai sekarang, ini jadi satu-satunya roti yang mengorbit bumi. Penasaran mau coba? Sayangnya, toko yang bikin roti ini sudah lama tutup. Tapi replika rotinya diabadikan di Grissom Memorial Museum di Indiana, Amerika. Buat pendaki gunung, ayo daftar jadi volunteer ke Mars. Loh, kenapa?
karena di sana ada gunung super tinggi, yaitu Olympus Mons, yang tingginya 25 km, dan dingin dengan gunung Everest yang tingginya 8 km. Kalau di bumi, lempeng tektonik terus bergerak, dan gunung-gunung baru bisa terbentuk, dan yang lama akan dorman. Kalau di Mars, tidak ada pergerakan di keraknya, sehingga lava akan hanya mengalir di satu gunung saja. Akhirnya, gunungnya jadi super gede. Wih, jadi tantangan baru nih buat pendaki gunung di Mars. Abu jenazah terjauh yang melewati Pluto. Abu jenazah hasil kremasi yang dikirim keluar angkasa terjauh adalah milik penemu Pluto, yaitu Carl Tombaugh. Abu jenazahnya dimasukkan ke wahana New Horizon yang diluncurkan Januari 2006. Pesawat ini telah melewati Pluto pada tahun 2015 dan sekarang masih berada di Kuiper Belt. Abunya menjadi abu manusia terjauh yang pernah ada karena sekarang jaraknya sejauh 55,9 astronomical unit atau 8.200 juta kilometer dari Bumi. Hubble tidak pernah mendapatkan Nobel. Salah satu astronomer paling berpengaruh yaitu Edwin Hubble dengan berbagai penemuannya tidak pernah mendapatkan hadiah Nobel. Hal ini karena astronomi dulu tidak diakui sebagai bagian dari fisika. Ketika kondisi berubah dan Hubble dipilih untuk menerima Nobel, ternyata dia sudah meninggal dunia sebelum hari H. Dan karena Nobel hanya bisa diberikan saat pemenangnya masih hidup, jadi ya terpaksa deh gak jadi dikasih Nobel. Meskipun begitu, Hubble banyak dijadikan sebagai nama kawah di bulan, asteroid, dan yang paling terkenal dan keren adalah sebagai nama teleskop berangkasa. Teleskop Hubble memperluas pengetahuan manusia tentang astronomi lebih jauh lagi. Itu dia 10 fakta luar angkasa yang gak penting tapi tetap menghibur untuk kita ketahui. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini ya. Sampai jumpa lagi.